Seorang pemuda berinisial AN 24 tahun nekat mencuri mobil mikrolet milik bos temannya sendiri, Kamis 14 April 2022. Diketahui AN dan R bekerja sebagai sopir mikrolet di kota Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Igede Pranata Wiguna mengungkapkan, pencurian berawal saat R memberitahukan AN bahwa mobil mikrolet yang dibawa R tak dikembalikan karena setoran tidak mencapai target. Mengetahui hal itu, tersangka pergi ke lokasi mobil mikrolet yang ditinggalkan R dan membawa kabur mobil tersebut. Setelah membawa kabur, tersangka membuka alat-alat mesin mobil dengan niatan akan dijual ke sosial media. Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari menangkap tersangka di Pertamina Baruga Kendari. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait R atas kasus tersebut. AN kini diamankan di sel tahanan Mapolresta Kendari dengan disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan hukuman maksimal 5 tahun penjara.